Oi, beza. Lulu. 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 Hei, Lulu. Lulu. Cima. Cima gimana tuh? Woi. Dah boleh lompat eh? Dah boleh lompat dah. Dah boleh lompat dah. Cima? Hai. Leo, 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 Leo. Dia nak gimana tu Leo? Leo. Leo. Yo. Yo. Hey. Yo. Ini lah. Di mana tu? Yo. Makil lah tu. Nak makil lah tu. Okay. Ini yo. Sekejap kita ganti. Baru. Mana? Ya. Hai Lukman. Hai hai. Hai semua. Nak minum air? Lio? Dia nak minum air Lio? Mari dah. Oh dah tahu sekarang ni eh, kalau orang duduk makan ni mari tu. Haa. Hai, Waalaikumsalam. Hai, hai semua. Oi, nak makan ni. Cik Mang, sini. Cik Mang. Cik Mang. Eh. Cepat, eh. Eh, sini. Cik Mang. Cik Mang. Hei. Cepat, eh. Nak makan ni. Eh, tak jual. Saya tak jual kucing. Saja je live. Meh, meh, meh. Cik Mang. Cik Mang. Oh, lajunya dah. Cik Mang. Cik Mang. Hei. Apa ni? Eh, makan, makan, makan. Makan, makan. 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 Alah, cikgu pula. Eh, Ciki. Ciki. Kau makan buat lain lah, Ciki. Kacau Ciki ni. Ciki, awak makan yang ni. Meh. Kau makan yang ni. Ciki, awak makan yang ni, Ciki. Ciki. Jangan makan yang baby tu. Kena jauhkan. Kenapa kena jauhkan? Ni dah kita makan ni. Ciki kita makan ni. Cik Mang. Ciki makan ni. Tak nak pula yang kurang bau tak nak. Sini makan. Luna. 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 Mari. Luna. Luna, meh. Meh, Luna. Luna jauh tu. Luna, meh cepat. Luna. Eh, Luna. Ni apa pula ni? Cik Mang, apa kat luar ni? Eh? Mai apa kat luar ni? Cik Mang. Jawab. Cik Mang.
Best yang ada anak kucing. Carilah seekor dua. Waalaikumsalam Anas pun. Meh Lulu, cepat Lulu. Lulu, meh. Ni sini nak makan ni. Tengah sikit, ayah nak makan. Meh. Sini. Market saya tak jual anak kucing. Saja je live sebab lama tak live. Nak live malam pun sekarang asyik bola je. Eh, sini. Cepat. Mana kau pergi pula tu? Kucing makan pula. Luna, Cik Mang dengan Leo tengah makan. Lulu, sinilah Lulu. Lulu selalu ketinggalan lah dia. Izzah, waalaikumsalam. Lulu selalu ketinggalan. Tapi tubuh dia padat. Walaupun dia kurus, walaupun dia macam kecil sikit, tubuh dia padat. Leo paling buncit. Saya tak beli, tak pergi beli lagi apa ubat cacing. Katanya dah kena beli lah ni. 2-3 kali pergi kedai habis stok lah. Kat rumah ni ada 8 ekor. Okay, tu 8 ekor. Dia tak apa, tak banyak sangat. Kita belah lah selagi mampu kan. Nak tengok bagi makanan ke apa untuk anak kucing. Ni weh, saya bagi makan ekor ni. Breed premium. Saya pun tak tahu okey ke tak, tapi macam best lah, ada extra omega 3 ni. Apa perasaan bila dia dapat kaki? Oh, melompat-lompat tu. Lompat-lompat lari melantun-lantun. Melenting-lenting lari. Ni Oyin. Oyin ni nama Leo. Tengok buruk dia tu. Tengok buruk. Kerja dia makan ya. Lepas dia makan, sekejap kita tengok muka dia. Muka dia comok gila. Ciku-ciku ada ni. Ni ciku. Ciku tengah makan ni. Dia berapa kuat makan? Weight food dia orang 7 tin. 2 hari habis. Ni weight food ni. Saya try bagi yang ni. Sebab dia punya protein paling banyak dekat kedai tu. Ada 13% protein. Yang lain 10% lah. Saya try bagi yang ni lah. Tengok. Sebab diorang asyik lapar lah. Ciku-ciku asyik lapar sekarang. Banyak menyusu kan. Apa tips? Ni mungkin bakar. Bakar apa tu? Dia kan bakar BSH dengan pasi. Tapi kalau ikut bulu, Cik Mang dengan Liu lah, paling gebu bulu dia. Yang ni bulu kasar. Dua ni bulu kasar. Lulu dengan Luna bulu kasar. Tak gugur. Baby lagi takkan gugur lah. Lagipun tak ada bagi makanan apa tu. Tak ada bagi makanan berminyak ke apa ke. Ciki dah, anak Ciki dah buka mata lah. Tapi selalu kena cuci mata. Ini tak cuci lagi mata dia. Dia punya tai-tai mata yang besar-besar tu tak ada dah. Tak, yang melekat kan. Tak ada dah, saya dah cuci-cuci lah. Cumanya mata tu melekat lagi. Oh, kucing ni kacuk biasa dengan ni. Dengan kucing pasi. Pasi pun tak ada, pasi sangat. Pasi ni ya, pasi apa? Ni Ciki. Ni
Pasti kacuk dengan kapung. Cik Mang, Cik Mang. Hai. Kita tengok muka Liu. Muka Liu lepas makan. Ya, tengok muka sikit. Liu. Oh, kenyang oh. Ini muka Liu ni. Anak ni muka Liu ni. Liu lepas makan. Comok gila. Ni tak habis lagi makan ni. Tapi baby kucing kalau makan kan nak nak kena selalu cuci je lantai. Apa ni? Kaki ke dalam. Kaki dalam pinggan. Kalau maskin kucing kaki pendek ni bukan maskin ni. Bulan anak, anak tak mau macam ni tu. RC dengan Syaiban. Ada ke RC pun ada. Tapi saya tak beli RC yang wet food tak beli RC. Ni RC ni. Saya beli RC yang ni. Saya selang-selikan je lah kat, kat Zaina. Oh. Ni 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 sebab kena cuci ni. Kena cuci lantai. Ni sampai ke dalam dalam pinggan ah. Yang ni dia tak suka masuk pinggan tu yang dia terkangkang selalu Luna. Ada kan dalam video dia selalu terkangkang. Sebab dia tak nak masuk dalam pinggan. Ni siapa ni? Ni Lulu ni. Lulu sampai dalam pinggan ni. Ni umur 40 hari bang. Sekarang umur 40 hari. 39 ke 40 hari lupalah. Oi. Jenuh aku nak cuci sekejap lagi. Leo. Leo. Eh baby, baby tak boleh lagi makan hair and skin. Saya ada mana yang untuk hair and skin ni. Baby macam ni hari-hari si Leo tertelan kan. Nasib baik tak mati. Saya lupa nak nak buang lepas dia lepas ciki-ciki makan. Ni kan, kalau RC apa ni, RC hair skin dia keyboard dia besar macam ni kan. Nampak nampak tak? Ha yang ni tak boleh bagi baby. Ni yang yang besar macam ni tak boleh bagi baby. Dia tahu si Liu tu lekat tau. Saya lupa nak buang. Ha, yang ni saya campur lah. Campur dengan ni. Bagi kat Ciku dengan Ciki. Yang yang anak tak boleh. Tak boleh bagi. Kita hari pun tak. Bukan bukan bagi pun dia. Saya lupa nak nak buang lepas Ciku-Ciki makan. Budak-budak ni getelan. Baik tak mati si si Leo. Eh Leo, buat apa tu? Leo? Leo? Kau buat apa sini ni? Gigi-gigi berak, gigi berak semua. Semua gigi berak. Sekejap. Sekejap eh. Anak kucing ni umur 40 hari. Lebih kurang lah 40 hari saya rasa. Ha tu tengok. Ada dah pandai berak dah. Dah pandai pergi kencing sendiri dah. Leo. Leo je masalah sikit kalau nak kencing. Leo seorang je yang dia macam tak boleh jumpa, tak boleh cari sendiri lagi tempat nak kencing. Dia akan mengiau eh. Yang tiga ekor hitam ni ha, dia dia dah pandai lah. Kalau dia main jauh kat, kat belah sana pun dia akan lari ke tempat ke bekas ni kalau dia nak kencing. Ni ni cuci tangan ni. Awak ada kucing domestik? Tak ada. Tapi diorang ni tak tahu jadi apa ni. Orang kata domestik long hair sebab dia dah kacuk dengan BSH dengan kucing pasir ya. Cik Mang. Tengok sikit. Eh. Ini gimana? Sini lah. Nak kalah nak kencing nak berak. Sini. Leo. Ini gimana Leo? Hmm?
Nak pergi mana? Awak nak pergi mana? Menyuruk-nyuruk ni. Menyuruk-nyuruk ni nak pergi mana? Leo? Nak gurau ni. Nak gurau ni, ajak gurau ni. Ha, nak gurau. Diorang, kalau kucing domestik tu jenis manja kan? Ya, dah cakap lah, gurau tu. Eh, tadi ada orang nak tengok anak Ciki kan? Sekejap. Sekejap. Okey sangat kak, guna pasir ni okey sangat. Pasir ni kan, dia punya melekat tu tak macam pasir biasa. Lepas tu kita boleh terus apa? Terus flush dalam toilet ke, dalam jamban. Ni Ciku dah cari anak dia nak menyusu ni. Pernah tapi jarang-jarang lah. 2 minggu sekali, sebulan sekali. Eh ni apa ni, tak puas lagi dah. Lama sangat ni dalam ni. Luna. Masalah dia orang sekarang ni dia suka main dalam ni. Suka sangat. Lepas kencing berak dia suka duduk dalam ni. Duduk dalam bekas tofu ni. Yo. 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 Hai. Yo. Mak dia orang. Ayah dia biasa syurna kelabu. Mana tanya susah tak jaga anak kucing mampu saling. Tak susah pun, mak dia orang kan pandai juga jaga. Dia orang ada naluri. Naluri apa? Naluri keibuan. Guna pasir nama pun rasa kat sekolah. Waalaikumsalam Kak Umi Acap. Saya dulu pakai pasir tak? Pasir yang biasa. Yang apa ni? Saya pakai yang kopi. Tapi kopi pun dah kalau dah 3-4 hari dah melekat dah bau. Kalau kita apa ni? Kalau kita duduk sekut-sekut pun melekat bau dia. Sekejap tengok anak Ciki. Okey. Eh bagus pula tak dalam ni tak lari. Selesa dah ni. Selesa ke Ciki? Asalnya duduk dekat belakang sana, belakang katil. Jangan tak pergi kerja. Bapak dia tak ada, bapak dia dekat Putrajaya. Ini saya cuci mata dia semalam. Tak ada dah yang kerak-kerak keras tu, tak ada dah. Cuma tai mata kering kot melekat. Luka dia tak macam yang luka teruk tu tak tak sakit dah kot. Dia tak bunyi pun. Ya. Bapak dia buka Putrajaya. Ni tak ada speed. Yang mata dia. Dia tak ada dah tak mata yang apa tu? Yang keras-keras besar tu tak ada dah. Jadi nak kena cuci balik ni. Cuci 2 kali sehari. Benarnya orang cakap tak cuci pun tak apa dia, kalau umur dah 30 hari ke dia akan baik sendiri. Tapi saya takut kena jangkitan kumayan ni, je mata elok sikit. Ya. Yeah.
Yang ni je mata elok sikit. Yang lain kenapa Chico? Chico selesa, Chiki pula. Chiki selesa pula duduk ni. Ha ni. Ni ada dua ekor, dia mata dia. Dua ekor mata sebelah elok, sebelah melekat. Melekat dekat mata. Mata kalau tukar nak kucing lepas kucing lahir. Tak ada, tak tahu dah Abik Mejan. Saya kucing saya dua-dua ekor ni lahir, start pada lahir saya pegang. Elok je, tak ada makan anak pun. Dia tengok atas kucing kot. Ada kucing kan jenis kita yang faham kita punya kucing macam mana kan. Kalau kucing saya ni, saya tahu kucing saya manja. So diorang tak ada hal kot kalau kita pegang kucing anak diorang. Ada setengah kucing tu jenis yang protektif kan. Jadi dia bawa sorok anak dia. Kak Zainal, saya selalu cuci dua kali sehari. Kita hari ada sekali radang, mata dia bengkak. Lepas tu ada orang bagi petua apa ni, lap dengan air garam. Dah hilang bengkak. Dah nampak ke tu? Wing Sedi, saya ada kawan kerja vet, saya ada tanya dia. Dia cakap boleh guna ubat yang dekat pet shop je. Dia cakap kalau mata kucing tu tak bengkak ke apa, tak ada hal. Tak ada masalah, kalau cuma kena selalu cuci lah. Dia punya taik mata. Dia ni comel lah pula. Wing Sedi, macam tu lah member saya cakap. Member saya yang kerja vet. Dia cakap kalau mata tak bengkak, tak apa. Cuma kena selalu apa? Kena selalu cuci dia punya mata. Sebab taik-taik mata baby kucing ni normal. Tapi anak-anak Chico tu, daripada kecil sampai ke besar, mata dia orang tak ada problem. Daripada kecil sampai ke besar, mata dia orang macam ni lah. Ha, ni comel macam ni. Comelnya dia ni. Ada seekor yang comel ni ha. Yang mata tak ada problem. Cik Mang dekat luar. Dah tengah menyusu kot. Nak pegang eh. Ciki kalau saya melawat dia dalam bilik ni. Mahu. Saya ada tanya kawan saya kerja vet. Dia cakap selagi tak ada keradangan macam bengkak ke, bengkak mata ke, tak apa. Tapi kita kena selalu cuci lah mata dia. Nama kucing orang tu Liu. Tak, mana ada Liu banyak. Banyak ni, 5 ekor ni. Anak Ziki ni ada 5 ekor. Yang sulung saya tak tahu macam mana nak check yang sulung. Sebab yang ni time Chiki ni beranak time saya kerja. Bapak dia kucing kampung yang ni. Anak Chiki ni Bapak kepada anak Chiki ni kucing kampung. Yang ni, ni beranak 31 hari bulan 5. 31 hari bulan 5, sekarang 16. 17 hari lah. Sekarang 17 hari. Dia ada kat luar tengah menyusu anak. Tengah menyusu dengan mak dia. Ni lagi saya nak cuci mata dia orang ni. Mata dia. Biasanya kalau nak tahu kucing mengandung, awak kena tengok
ni yang yang apa vet bagi tahu, awak kena tengok dah, kena kira start daripada tarikh dia dia mating dengan kucing jantan. Kucing awak mating, start tu awak kira 60 hari daripada hari tu, daripada tarikh tu. Kucing akan beranak dalam masa 60 hari hingga 65 hari lepas dia mating. Macam mana nak tahu kucing dah beranak? Perut dia buncit ke? Perut dia buncit, lepas tu dia dia jadi kurang aktif. Saya kalau selalu dia gurau-gurau kan, lepas tu dia asyik menung, tidur. Ya tu. Bersih tu bersih, tapi mata je yang nak kena cuci selalu ni. Ciki ni mungkin sebab ciki dia dia kurang kurang apa ni, jilat anak dia kot. Ciku tu selalu kejap-kejap jilat anak dia. Yang ni je mata mata elok sikit. Tapi muka dia jantan sangat tu. Macam Pink Panther pak. Macam Pink Panther pun ada nampak ni. Comel lah awak ni. Muka jantan sangat ni. Hmm? Apa jantan sangat muka ni? Ha, mami dia malas. Mami dia tak berapa pandai kot yang ni. Ciku okey, ciku. Ciki ni kadang-kadang saya tengok tempat dia tu banyak najis-najis yang dia tak dia dia jilat jilat tak sempurna. Anak anak dia kan kalau najis kan keluar yang cair-cair kan. Ni muka muka jantan semua, semua jantan ni, 5 ekor ni jantan. Nak keluar dah ke? Ciki selesa pula ni. Dia tak alih pun anak dia. Ya, nak keluar. Awal lagi nak main nombor 17 tu. Ciki tak pandai lagi. Hmm, nak keluar. Kita bagi dia keluar seekor. Dia gini ni orang tak? Kalau dah dia seekor kat luar. Ha. Ni saya tak tahu nak tak nama nama apa ni. Semua tak cam. Ada seekor je saya cam. Yang lain semua lebih kurang je colour dia. Dari lahir sama anak anak kak. Satu satu hari bulan 31 hari bulan 5. Waalaikumsalam. Ciki dengan Ciko ni dia sama-sama kali pertama jadi ibu. Tapi kalau yang ketaranya, Ciko dia pandai jaga anak. Ciki ni kurang sikit. Tapi kurang-kurang dia pun dia, dia boleh jaga anak Ciko lagi. Dia pun siap menyusah anak Ciko lagi. Kan? Cuma dia nak jaga kebersihan anak tau, kurang. Ya. Ni anak awak nak keluar ni. Kenapa nak keluar yang? Nak tengok Leo dengan Cik Mang. Ramai eh nak tengok Leo dengan Cik Mang. Eh tak adil lah korang ni. Asyik nak tengok Leo dengan Cik Mang je. Ni diorang ni belum buas lagi ni. Nak keluar eh. Nak keluar ni. Kita bagi dia keluar ya. Ha. Nama kucing Nabi. Seekor je kan nama Muizah. Muizah. Ha. Nak keluar sangat. Ha. Takut ke? Hmm, lagi pergilah nyusu. Lagi dia menyusu lah. Itulah dah. Dah tahu keluar tak tahu apa. Diam pula. Duduk luar. Ni saya balik baru letak semalam dah ni. Sebab nak senang nak cuci mata seko-seko kan. Kalau letak kat luar tu payah tak. Nak keluar lagi. Ha. Hmm? Dia ni macam bijak pada yang lain ni. Eh? Ha. Letak dalam sangkar tak boleh. Letak dalam sangkar. Jagi Ciki buat keluar anak.
Ni gonggong dengan anak yang ni dia ni dalam ni relax pula dia nampak. Dia steady lah. Ya. Yeah. Pelik juga Jiki ni. Letak dalam sangkar yang luas pun. Layan pula dia. Ha, dia selesa ni. Dia tak alih pun daripada semalam. Memang dia tak alih pun. Kalau saya pasang lampu, dia tak alih. Nampak sangat dia selesa dalam ni. Nampak? Heran juga Jiki ni. Padahal dalam sangkar tu kira luas kat dalam tu. Dia ni manja pula ni. Oh, nak kena belai ke? Weh, kecil-kecil dah manja. Dia ni nak tak apa, nama Simba ke? Jom, mari sini. Betul, dia tak nak duduk sangkar. Kucing saya, saya beli sia-sia je sangkar. Ni sangkar ni pun tak boleh. Ada sangkar satu lagi pun tak boleh. Ambil anak ni. Anak bunyi sikit. Cari. Jiki rasanya tempat tempat luka dia tu dah okey kot sikit. Ni tak ada jerit-jerit ni. Kalau tak ada bunyi. Cik Mang, jap saya tengok Cik Mang buat apa. Cik Mang. Dia tengah main dengan makhluk dalam ni. Ha tu. Dia tengah main dengan makhluk dalam bawah sofa ni. Keluar pula seekor ni. Ni apa ni? Dah jangan masuk lagi aku nak. Orang nak main ni. Cik Mang. Nak tidur ni. Dia orang baru lepas makan, baru lepas menyusu. Nak tidur ni. Ada orang. Ada ni. Siapa ni? Ada ni. Ha ni Cik Mang. Cik Mang. Okey, Cik Mang nak kencing. Dia bagi dia kencing. Kencing ke berak ni? Dia orang ni alhamdulillah senang gila ajar nak berak kencing. Dia kencing. Cik Mang kencing. Dia orang ni kadang-kadang masuk boleh, nak keluar tak boleh. Ya, kita bagi ni, kita bagi mainkan. Nampak. Tofu ni RM23. Keluarkan balik ikan tu. Tofu ni RM23 yang 7 liter. Keluarkan balik lah ikat. Dia balik. Cepat keluarkan balik. Berak pula. Cik Mang. Itu masalah nampak tu. Lepas kencing dia main lah tu. Seronok kot main tofu ni. Tapi tofu ni orang cakap tak bahaya sebab dia buat pada soya. Cik Mang. Hey. Okay, kau pergi keluar. Seronok pula dia main. Wait. Weh, tu kencing tu.
Ni nak jadi gajah ke duduk atas bola? Tak mandi lagi, baby lagi ni tak boleh mandi lagi. Chico saya mandikan sebulan sekali je. Cik Mang. Dua ekor yang main. Yang lain tidur kat bawah tu. Tengok Cik Mang buat apa. Nak ngacau ke hanya kerja? Oi. Tak puas lagi duduk dalam tu. Kadang-kadang dia main lompat je keluar tau. Dia keluar daripada bekah ni, dia main lompat je. Lepas tu terguling. Budak ni dia suka apa ni? Suka kita main dengan dia. Yang si Lulu ni. Dia saja datang kat kita, dia tengok kita, dia suruh kita ambil dia. Cik Mang ada 4 ekor adik-adik. Cik Mang perhati je. Si Lulu ni selalu macam tu panggil dia. Dia tahu kita ada dekat sini kan. Dia tahu kita ada dekat dengan sofa ni, dia datang kita, dia tengok, dia suruh kita ambil dia tu. Ha ni. Lepas tu kadang-kadang dia tenung kita lama macam tengok jin tu. Ha ni, liner ni. Macam ni panggil ni, liner ni sekejap gini. Aduh, hai. Ingat nak main pun je nak tidur pula dia. Tidur pula kau. Tak habis lagi ke duduk main dalam ni? Yang ni semua dah ada nama kak. Ni Cik Mang. Ni yang tengah tidur ni Lulu. Siut dia tidur pula ni. Ni budak ni main apa ni ha? Berak ke tu? Lain macam. Hei. Tengah berak ke? Hai, buat apa tu? Pelik eh. Berak apa yang duduk silat. Berak. Oh, dia nak attack ni. Orang tengah tidur kau nak attack tu. Ah, pergi kambus pula. Member tak mati lagi lah. Ha, sorry. Ni kacau dengan Cik Mang pula. Tidak. Gini eh. Apalah Cik Mang kacau Luna. Tidur tu. Tapi mata buka. Kadang-kadang kita tak tahu dia tidur ke dia jaga. Ada orang tanya bakar tadi. Mana? Beri apa? Ni kacukan ni kak. Kacukan BSH dengan Parsi. Parsi yang dah kacuk kampung lah. Ada lah Cik Mang ni. Cik Mang dengan aja ni. Kucing saya semua mudah tidur. Ada seekor yang susah tidur. Ni bukan Luna, ni Lulu ni. Ni bukan Luna, Lulu. Dia ada tanda atas hidung ni Lulu. Ni seekor ni yang bertahan tak tidur gini. Ni Cik Mang. Cik Mang ni ramai cakap dia
ada apa ni, tak sihat apalah, muka sedih lah. Padahal dia yang paling paling apa, paling nakal. Kenapa tak dengar suara dia? Dan dia tak ngiau. Jarang ngiau, dia ikut mak dengan apa ni, ikut mak bapak ni, mak dengan mak saudara dia. Dua-dua suara mahal nak keluar. Ada. Ada. Sangka 50 cm. 50 cm tinggi mana? Ha, ni nama dia Cik Mang. Bukan binatang ni Cik Mang, nama dia Cik Mang. Ni kucing. Tapi tak nampak macam kucing. Kejap nampak macam beruang, kejap nampak macam kera duku. Kan Cik Mang ni Cik Mang. Cik Mang yang macam tupai tu. Ni mak dia kuat bagi susu ni kak. Yaya, kak Yaya. Lepas tu makan wet food lagi, lepas tu dry food lagi. Gila-gila makan. Lepas nyusu makan wet food lagi. Macam mana nak tahu umur kucing? Tak tahulah. Yang kalau macam ni, saya kira daripada sejak dia orang lahir lah. Tu tahu umur berapa hari tu, 14 hari. Sekarang umur dia orang 14 hari. Iman. Kau tak nak tidur lagi ke? Orang lain dah tidur lah. Panggil dia memang nakal-nakal dia ni. Cik Mang ni panggil dia. Hey. Ha, lekat kuku. Dia gigit kadang gigit. Selalu kadang-kadang gigit macam nak makan kita. Au. Cik Mang. Tak mungkin nak jual. Gucci cat saya tak jual. Pak-pak ekor ni saya tak jual. Memang dah sayang ni. Memang saya nak bela ni. Saya dengan bini dah sayang kat diorang ni. Dah letak nama, dah buat main dah. Anak Jiki tu adalah seorang dua yang minta. Yang tu tak buat main kan. Tak letak nama pun lagi. Kucing mana-mana pun memang suka gigit. Leo, Oren tu pun memang suka gigit. How? Diorang masa ni kan baru dapat gigi. So diorang nak test lah dia punya kekuatan gigi tu. Nampak tu. Ya, yeah, sedar dah ngiau lah. Dia. Janganlah kacau. Hei, jangan kacau. Banyaknya akak nama kucing akak. Saya ni Meko tu belum letak nama lagi. Mana sakit biasa ni. Baby pun gigit biasa ha. Sekejap lagi tidur ni. Kalau budak macam ni, sekejap lagi tidur lah ni. Haa, betul. Kucing kecil tak sakit pun gigit. Dia gigit pun macam main-main dia. Cuma kalau dia orang tengah makan tu, jangan ada setengah kucing tu, jangan kacau lah dia orang tengah makan. Dan itu dia gigit macam gigit nak makan kita lah. Eh, apa seronok sangat ni? Eh, awak ni kenapa seronok sangat ni? Sini. Gosok dahi je. Susah ni abang ni. Dia tak bagi gosok ni. Dia ngelak. Yang lain dah tidur lah.
Dia tengah test gigi kot. Patah jilat. Tu ialah panggil dia. Salam Kak Lin. Dah lah Cik Ma. Kau buat apa dah ni? Awak dah banyak makan tadi. Tidur. Ha, Cik Ma duk gurau. Yang lain, yang lain dah tidur lah. Dia je tak tidur ni. Hei. Dia kalau dapat gosok dahi dia, dia, dia tenang lah. Tapi nak nak sampai ke dahi tu susah. Nak sampai ke dahi. Bila dah dah boleh gosok dahi dia kejap, kejap je dia tidur lah. Ini dia ni. Ini tidur. Ini hampir ni. Ini hampir nak 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 ditidurkan ni. Ni gosok dahi sikit. Gosok dahi sikit. Gosok dahi sikit. Tak bagi dia, tak bagi. Ah, tu ada bunyi suara dia. Dia nak menggigit gini ah. Bagi. Tak ada, tak boleh bagi ni. Tak bagi gigi, tak bagi gosok dahi ni. Ni umur 14 hari. Saya tak jual kucing. Siapa-siapa yang tanya saya jual kucing, tak, saya tak jual kucing ni. Wah. Wah, datang. Luna. Ya, macam Luna. Awak sini. Awak, saya nak tidurkan ni. Ui, susah pula dah ni. Nak tidurkan ni. Au. Tidak. Dia ni memang memang tak makan sama. Kalau kita kalau kita gosok dahi pun dia tak tidur dia ni. Tak macam tak macam Cik Mang dengan ni. Cik Mang Liu Luna. Gerdik yang dia ni teko ni hari ni. Bila nak tidur ni? Orang lain dah tidur lah. Hai. Tidur boleh? Tidur. Ha? Dia teko yang tak tidur ni. Bila boleh ada yang bila boleh ada. Saya tak tak jual kucing lah bang. Saya tak jual dan tak bagi kucing orang. Eh, dekat orang. Masukkan dia dalam basin ciki. Boleh tak? Okay. Kita masukkan budak ni. Saya takut dia pergi menyusui lah. Okay. Nah. Jiki mana tak sayang sepupu anak saudara. Hei. Ni. Ha. Umur 3-4 bulan. Ni umur 40 hari baru. Bukan 3-4 bulan eh. Ni baru sebulan lebih, bulan 10 hari. Cuma tak best. Cuma tak suka orang ni. Nah. Kau
Budak nak keluar susah. Keluar. Cik Mang. Tak boleh keluar ke? Mak dia. Anak Jiki semua kalau kalau ikutkan semua dah buka mata. Tapi mata dia melekat. Kena selalu cuci mata dia. Melekat pun melekat sikit je. Tak ada taik mata yang tebal-tebal lah. Seko je yang mata elok ni. Ni mata elok. Ha ni comel mata dia. Ya? 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 Yang lain macam ni lah. Seko elok, satu elok, satu ada taik mata sikit-sikit. Tu pun dua kali cuci lah. Ni comel. Ya. Yang lain tengah tidur. Kita bagi Cik Mang duduk dengan adik. Ha apa ni? Dengan anak saudara, dengan sepupu dia. Ha. Cik Mang. Main dengan adik. Main dengan sepupu tu. Tak nak anak keluar. Cik Mang. Luna. Mai sini Luna. Nak kata muka Liu tak? Liu masa kecil pun muka dah bulat. Yang ni macam muka jantan sangat ni. Muka buju. Ya, muka buju semua. Apa ni? Kutu ke? Kan. Awak tu main sini. Main tengok. Eh, lama tak jumpa dengan sepupu ni ha. Tengok ada berapa kat sepupu dia. Ha, yang ni penyayang sikit ni. Si Luna ni. Anak Ciki ya? Ya kak. Anak Ciki semua jantan. Yang beza nama. Yang beza warna. Hari ni bukan anak Ciki ni. Yang beza warna ni bukan anak Ciki. Ni anak Ciko. Saiz pun lain tu. Dia beza 23 hari. Yang ni nama Cik Mang. Ni nama Luna. Ni nak cari jalan nak keluar ni. Budak banyak akal. Kita tengok dia boleh keluar ke tak. Ni comel. Ni comel ni. Tapi muka jantan lah. Muka buju tak bulat. Ada orang nak keluar ni. Boleh keluar tak? Ha, tak boleh. Kita try. Tengok. Kita tengok. Oh. Tak apalah. Janji boleh keluar kan. Seekor je dapat beza. Yang ni pun boleh kat ni. Yang ni saya dah boleh beza. Muka dia pelik sikit. Muka lain sikit. Dengan yang ni. Yang ni. Ha, yang ni putih. Dia ni dekat leher dia putih. Tengok. Beza kan. Dengan yang lain. Dia yang paling lain lah. Putih yang buat putih. Yang ni saya tak nama Simba kot. Yang ni Simba. Sebab dia lain. Oh, dia Cik Mang. Buat apa situ tu? Dia tengah menjelajah bilik yang dia tak pernah masuk. Jarang masuk. Hei. Tengok anak. Anak Jiki mata sebelah. Ada taik mata. Hari ni saya tak cuci lagi. Mata dia orang. Yang ni je mata elok. Ha. Hei. Nak keluar? Hei. Mata gosok. Ha, yang ni badan bawah dia putih. Yang lain tengok, yang lain semua sama je. Macam ni tak putih kan. Semua sama je. Ni je, yang ni je putih.
Saya tak nama dia Simba. Buat apa pula ni? Oi. Mata. Dah ada nama ke yang yang kata terbuka? Yang ni belum. Belum tak nama lagi. Hey. Wah, ada ada bakat jadi mak ni. Tengok dia cuci, dia cuci punggung baby ni. Apa ni Luna? Ni? Ya. Yeah. Dia dah nampak lah. Dia dah tengok kita ni nampak kot. Luna tengah mencuci punggung baby. Ada bakat jadi mak ni. Oh, ambil oh, kena tendang. Bukan mak dia nak nak jilat-jilat orang. Oh, tu bukan jilat dah tu. Tu dah gurau dah tu. Lagi gigit-gigit ekor dah tu. Patutlah member menang. Oi. Jangan dibuli sepupu tu. Kejap je baik eh. Ih, kenyik kan. Fan Cik Mang. Nak Cik Mang? Cik Mang. Ha, kejap je baiknya Luna. Cik Mang. Cik Mang. Cik Mang. Lagi, lagi, lagi. Lagi mana? Dia takut kena masuk ni. Ha, masuk ni. Apa dah muka? Ni Cik Mang ni. Ni Cik Mang. Teruk sangat tidur ni. Cik Mang pun boleh teruk ni. Ha, ambil ke. Kena tendang. Jangan gigit. Comel juga dia ni. Ya? 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 Dia ni kejap dia jilat, kejap dia gigit. Yang budak ni. Orang nak tidur. Mereka keluarlah. Tak, tak sakit pun. Baby kan, baby, baby gigit. Main-main je. Ni dia dia duduk main seko-seko ni. Si budak. Budak tak ada nama lagi ni. Tak boleh keluar tu, Cik Man. Cik Man tak boleh keluar ke? Wei, lompat. Cuba am lompat. Ha, lompat. Boleh keluar. Woi, susahnya nak keluar ni. Cik Mang. Oh, oh, dah pandai lah. Kali kedua dah pandai dah. Tadi, tadi terbalik. Semua orang mata gelap-gelap belakang. Mata mata baby kot. Mata baby je gini lah. Lepas tu bila besar sikit dia jadi nampak biru. Biru. Eh, ni kenapa ni? Tak boleh nak bangun. Boleh lah. Luna. Ni nak gurau ni. Ya. Yeah. Eh? Minta, minta dia ni. Eh. Apa kata nama kucing Koko? Hmm? Nak keluar? Satu tak nama Simba. Yang ni Simba ni. Yang yang ada putih bawah ni Simba. Baik Kelate, baik Kelate. Tengok semua jantan tau. Tak boleh, tak boleh tunjuk jantina kucing. Sekejap lagi kena, black, kena ban lagi. Kita hari check jantina kucing kena ban.
Cukup saya tunjuk 5-5 ekor jantina kucing. Pak, kena bang. Kena bang. Seminggu kena bang tadi. Kena tunjuk biasa-biasa gini ya. Ada seekor cerdik tau. Dia seekor je yang yang cepat pada yang lain. Ada yang ekor tersimpul. Ada seekor. Ni. Sekejap yang lain. Yang lain semua dua ekor, dua ekor. Dua ekor, 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 ekor tersimpul. Yang ni lagi teruk tersimpul yang ni lah. Yang ni ekor tersimpul teruk benar ni. Ni ekor tersimpul ni. Lepas tu yang ni saya kori. Ni lah. Dua ekor yang lain, ekor, ekor lurus lah. Ni ekor lurus. Ekor panjang-panjang. Dua ekor yang ekor kontok. Duduk macam dah besar. Ha, yang ni malah macam besar. Tapi dia orang pun dah 16 hari ni. Ni pun nak kena cuci mata gini. Sekejap lagi lah. Sekejap lagi. Analyze lagi saya cuci mata dia orang. Cik Mang. Mana Cik Mang ni? Ada dia kat sini. Dah masuk masuk ni tau. Masuk, masuk tempat dia tau. Eh Cik Mang lah Cik Mang. Cik Mang? Cik Mang? Cik Mang? Cik Mang? Nak tidur lah. Cik Mang tidur lah. Tengok tu. Boleh tak? Boleh tak apa? Cik Ma, tidur ya? Mana Cik Ma, aku masuk sebarang ni Cik Ma ni. Nak tidur lah. Dia dah penat main. Orang lain semua dah tidur, dia belum. Alah, hai, kasihan. Cik Ma? Cik Ma? Yang ni tak jaga gosok pun dia boleh dah tidur ni. Dia dah bateri dulu ni ha. Ni sini. Ni sini pak. Ni pak sini. Eva Shalala, saya tak jual kucing. Sini. Ha sini. Jom. Ni sini. Sini kita kita tak dapat elok sikit. Mana anak tak dia tidur sikit. Cik Mang duduk sini. Dia kalau dah ngantuk sangat tak menawan dah. Oi. Ada lagi bateri ya? Waalaikumsalam. Tak boleh, saya tak bagi, tak jual dan tak bagi kucing dekat orang. Mang. Hey, Mang, duduk diam jap. Duduk diam jap. Ini dah susah ke? Tak nak, dia tak nak tidur ni. Dia nak tidur dengan sendiri yuk. Tidur lah. Ya. Yang oyen tadi bukan. Oyen tadi baby lagi. Oyen tadi beza 23 hari dengan Cik Mai. Ni anak Ciku. Cik Mang, Luna, Liu, Lulu anak Ciku. Weh, dah susah dah nak nak tidurkan dia.
Cik Ma. Cik Ma. Cik Ma. Ini namanya proses hantar kucing. Alright. Detail. Liu ada bawah, bawah sofa susah nak ambil. Ha, ni memang dia dah nak tidur pada tadi ni. Bunyi bising sikit tak boleh. Ada orang main ketuk-ketuk luar rumah lah. Itu yang dia suka tidur bawah sofa. Selamat awak bagi dia orang. Sekejap eh. Tidur lah. Cima. Dia ni sensitif dengan bunyi. Kalau bunyi bising ah. Sekejap lagi dia tersedar. Lagi-lagi Cik Mang dengan Leo. Cik Mang dia tak boleh ada bunyi bising ke, bunyi macam meletup ke apa ke, terus lari bawah sofa. Cik Mang. Hai Cik Mang. Cik Mang. Hey. Bulu berserabut bulu dia. So semua dah tidur. Cik Mang je belum. Yep. Saya ambil. Kita ambil tempat. Tempat yang dia selesa tidur. Sini. Awak main sini Cik Mang. Tidur tadi. Ha, tidur tadi. Oh, Cik Mang terkejut. Ha, kalau tadi dia senang tidur. Boleh tu mainnya. Bau pula, bau apa pula? Bau makanan lah. Banyak gangguan betul ini dia. Nak tidur tak boleh. Dia bau, 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 bau benda. Cik Mang banyak, banyak gangguan betul ini Cik Mang ni. Tidur banyak kali lah. Lepas tu dia terjaga. Apa banyak gangguan ni? Siapa yang ganggu awak je, Mang? Ramen? Mana main ramen? Ya. Mang.
susah nak tidur ni? Kenapa susah nak tidur ni? Ada apa ini? Ada apa? Ni nak pergi mana? Dia ada bau, ada bau benda. Apa belakang ni? Ini kencing ke? Hmm? Apa ekor adalah sebelah sebelah ekor sekali dengan baby ni semua sebelah ekor. Ekor pula. Ha, nama ekor. Nama ekor ni. Tak sampai. Waalaikumsalam Fatin. Oh, nak pegang ekor tak sampai ha? Ha, ambil ekor. Oi. Ini nama ekor ni lah. Ambil ekor ni. Ni ekor. Ekor sendiri pun nak main. Dia ngantuk pada tadi ni. Tapi tak nak tidur. Sayang nak main lagi. Ni dia orang buat comel ni cakap lagi. Buat apa ni? Dia pun main ekor kak. Dia tidur bawah lah. Cik Mang. Tidur bawah tempat bawah. Yang lain ada bawah ni. Jom, jom, jom. Mana dah? Dia orang ada bawah ni. Si... Leo, Leo. Leo, Leo sekot bawah. Cik Mang, buat apa Cik Mang? Tak nak tidur kak awak ni? Hmm? Geraknya nak, nak kenyek-kenyek. Hmm? Hmm. Hmm. Lulu. Patutlah bunyi bising. Ada orang pergi main bola dalam sangkar. Patutlah bunyi bising. Cik Mang, Cik Mang yang tengah tidur pun bangun balik tu. Rupanya ada orang duduk bergila sama dia. Ha, ha, ada orang gila seko dia. Hei Luna. Ha, ha, ada dia tengah gila seko kau. Dia tengah bergila apa? Kenapa? Awak ni betul ke tak ni? Kau masak hantu? Ambil. Patutlah Cik Ma tengah tidur tadi. Dua kali bangun rupanya bunyi bising kan bilik ni. Ha. Ada, ada kucing gila apa? Kucing gila, kucing gila. Kucing gila, kucing gila. Kucing gila. Kucing gila. Nah. Kita. Nak pergi mana pula? Oh, nak pergi kencing pula. Kita ambil Cik Mang lah pula kat sini, Cik Mang. Eh. Mana sini? Di sana. Di main.
Cima pun main. Cima pun tengah main kat ni. Pergi Cima. Ha, masuk. Masuk. Ni main bola lah tu. Kita kurung ada ni sekejap. Bagi dia orang main. Tadi nak main sangat. Lulu. Lulu. Waalaikumsalam. Tak tahu tiba-tiba macam kucing gila. Lulu. Alah, ada seekor pula tangan lekat tu. Tak ambil Lulu. Lulu. Lulu lekat tangan tu. Dekat tangan ke tu? Dekat tangan ke tu? Nampak duk erik eh dari tadi. Ha, dekat tangan. Oi. Dekat tangan pula. Macam mana boleh dekat ni? Jap. Oi. Tangan dekat tu. Oh. Eh, sini. Jap eh. Tangan dekat. Semua dah risau ha. Ha, semua dah risau. Tangan melekat dekat ni. Bukan tangan apa, kuku, kuku lekat dekat. Dekat tempat tidur. Risau lah mak dia orang. Kita letak duit yang ni ni. Ni asal. Mainlah bola tadi nak main sangat. Kita tak lulu lah ni. Oh, tak boleh. Tak boleh. Ha? Cikgu nak menjilat anak pula. Ni main. Ya, cikgu. Bagi nak main. Mana? Oh, kat mana? Lama lah. Lama ke tak tengok live? Wish, nampak. Bezakan Ciki dengan Ciki ni. Tengok bulu beza dah. Ciki bulu dia color orange gelap sikit. Ciki pudar. Lepas tu ekor Ciki dia, ekor Ciko dia tak selebat ekor Ciki. Ni ikan ni tak nak. Ikan ni tak minat. Ikan ni dia tak minat sangat. Ikan Nemo. Kalau bagi ke kembung tu sekejap lagi. Ini. Alah pecah. Pecah dah bolanya. Nah. Main sana. Dia tu aktif macam Luna. Luna paling aktif. Bagi bola ni dia suka. Luna. Aktif betul. Luna. Ada seekor ikan kalau dia
yang dia suka. Ha ni, ambilkan tu, mainkan tu. Cik Mak main ikan ni. Kan Cik Mak suka ikan ni. Ni. Ni ikan Cik Mak suka ni. Ha. Ha, ni ikan Cik Mak suka ni. Ambil. Kalau ikan Nemo tu tak, dia tak, dia tak main sangat. Kalau yang ni lah. Ya, tumbang. Hmm. Ha, ambil ni. Ikan kegemaran tu. Ni, main ikan ni. Ni ikan ni. Ha. Wait. Ambil ikan tu. Ni. Nah. Ha, ada. Tu minta ni buat muka kesian nak keluar. Keluar ke? Dan wake up lagi steady bawah. Ni apa ni? Cik Mang. Kau tengok atas dah macam ulat bulu dah. Cik Mang. Cik Mak. Kak ada Ciko Ciki tak? Ciko Ciki? Nak keluar ke? Dulu? Gaya yang kecil lagi. Leo, Leo pula tidur. Tu malas nak kurung dia ni. Kejap je dia orang duduk lah. Lepas tu dia nak keluar. Saja kurung senang nak nak tengok dia orang main. King Oyen tengah tidur, tidur bawah sofa. Nak ambil pun susah. Tinggal lelaki hitam ni. Ha, lelaki hitam. Bukan king, queen, queen. Ni betina semua ni. Oi. Saya kau tu relax kan, Pak? Apa pula? Luna, Luna. Luna tak ada serbuk nak keluar pun. Anji dapat main. Ni mak dia duduk menunggu kat luar ni. Ke? Nak keluar ke, Cik Mang? Eh. Cik Mang. Cik Mang pun dah jadi macam mak dia dah, tak ada mulut lah. Tak bunyi dah mulut lah. Dulu ada agak bunyi-bunyi. Kalau kita tanya dia jawab. Cik Mang. Leo tidur, Cik Baby Bella. Leo tidur bawah sofa. Ya. Yeah. Keluarlah. Okey, jom keluar. Okay guys, dah pukul 4. Saya nak end live dulu lah. Ada kerja nak pergi ambil wife. Ha ni.
Ni susu. Letih main minum susu. So. Aku empat ni nak nak ambil wife dekat tempat kerja. Tak sure lagi. Malam nanti live ke tak, saya tak sure lagi. Sebab malam sekarang kan bola pula, Euro. Ni susu ni. Dia ni kalau menyusu makan ke dia paling lambat kan. Dulu. MPV tak boleh, saya tak jual dan tak bagi kucing ni kat orang. Eh, hey, awak ni orang tengah menyusu kot. Ni. Pemarah sangat dengan besi tu. Ni sini, menyusu ni. Nah. Okeylah guys, assalamualaikum. Jumpa lagi ya. Lain kali. Menyusu. Ya, dia ni kalau menyusu ke makan ke mesti balik lambat. Saya end live dulu. Assalamualaikum.